Halo, assalamualaikum sobat semua, balik lagi di SP Channel. Di video kali ini saya akan memberikan informasi sederhana, yaitu cara mentransfer file foto ataupun video dari action camera 4K Ultra HD yang memiliki WiFi. Ini adalah tombol WiFi-nya ya, yang ke atas ini tinggal dipencet saja kalau dihidupkan, karena banyak sekali yang kesulitan ya menggunakan aplikasi apa untuk action camera ini. Pertama-tama kita masuk ke Play Store, kemudian kita download aplikasi tambahan ya untuk mentransfer file, yaitu GoPlusCam. Kalau sudah kalian download, nanti tinggal kalian buka saja ya. Oke, langsung saja untuk mentransfer file. Yang pertama kita hidupkan WiFi dari action kameranya. Kalau perlu kalian masukkan password kalau diminta ya. Kemudian setelah itu kalian hidupkan WiFi pada handphone kalian. Kemudian kalian cari jaringannya ya. Ini adalah G+. Nah, ini sudah terhubung dengan kameranya. Kemudian kita masuk ke aplikasi GoPlusCam. Kemudian kita tekan icon tanda WiFi ataupun perangkat seperti ini. Coba kalian gerak-gerakan kameranya, dan ini sudah terhubung ya dengan kameranya. Bisa dilihat layar di handphone ikut bergerak juga ketika kamera digerakkan. Untuk mentransfer file, ketuk saja icon folder di pojok kiri atas, kemudian akan mulai terbuka ya file foto ataupun video. Untuk videonya masih berformat AVI, jadi kalian harus convert ya menjadi MP4 di HP kalian supaya bisa dibaca. Di sini saya akan mencontohkan mentransfer satu gambar ya. Kita klik saja, kemudian kita pilih download. Kemudian proses download akan berlangsung, dan setelah itu akan tersimpan di galeri kita. Kita coba keluar dulu, kemudian kita masuk ke galeri ya. Kita cek apakah sudah masuk, dan ternyata sudah ya, ini paling atas. Jadi caranya cukup mudah ya sobat semua. Untuk kalian yang kesulitan mencari aplikasinya untuk action camera 4K Ultra HD, ini aplikasinya GoPlusCam. Oke, terima kasih sudah nonton ESP Channel. Semoga informasi ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.